buat kunci VR. Kunci VR ini dia giginya 6 teman-teman, pakai kuncinya GL Pro. Ini pas banget, saya ada kunci yang warna, jalurnya pasti kiri, giginya 6, jadi kita potong lagi, kita panjangin ya, kita panjangin. Ini tadi udah saya panjangin pakai mesin, ini kepanjangan ya. Di depan 6, di belak, di tangki 5. Mari kita lihat yuk. Kalisnya kelihatan teman-teman. Nah ini jadi patokan, kita ukur lagi ke jaraknya ini, gini aja. Nah, pakai jari gini. Ini tinggal kita, ini jaraknya kira-kira berapa itu, 4 mili lah, itu aja kira-kira segini ya. Tadi tebaknya itu nomor satunya giginya kosong, jadi ini langsung di nomor 2 ya, di tank ini kan nomor 2, di nomor 2 langsung jaraknya segini. Ini dia, ini dari 2, 3 sampai 6, jadi 5 ke belakang. Oke, kita potong yuk. Tadi yang saya lihat itu pinnya itu kosong, terus 3 sampai belakang, atau bener bang, kita coba aja. Ini saya samain ya, siapa tahu bener. Bisa langsung coba nih ya, teman. Ternyata benar, memang giginya itu enggak jelas nih, pinnya itu enggak jelas. Coba mistah bisa juga. Pinnya adalah kosong, 3, 5 nya 3 loh. Kita potong lagi sebelahnya. Udah bisa nih, giginya gini aja. Memang VR itu agak ngaco ya, nggak kayak Honda atau Yamaha yang teratur pinnya. Giginya ini kadang satu-satu sampai, ini kan jarang banget ada pin yang jajar sama begini, kosong 3 sampai 5 kali, itu jarang banget. Kita bikin ya teman-teman,
semoga bermanfaat ya. Gampang pokoknya, pakai ini Kera Pro terus dipanjangin sedikit, terus giginya cuma 6, udah gampang, tinggal diukur aja dari sini kayak tadi dan langsung jadi, sudah beres. Oke, semoga bermanfaat.